Assalamualaikum. So hari ni aku nak tunjuk macam mana nak gunakan kamera kecil ni. So seperti yang kamu lihat, sekarang ni adalah paparan Google Meet. Dan kamera yang ada kat sini, gerak ni, tu guna kamera laptop. So sebelum kita nak masuk pun kita dah boleh ubah sebenarnya kat sini. Kat sini okay, kita nampak mikrofon, speaker dan kamera. So di kamera ni, dia ada pilihan. Ada pilihan, okay. ni view kamera kecil ni lah. So, kalau kita tekan ni, macam dalam laptop saya ada 3 SM kamera ni kamera kecil, USB 2.0 ni kamera laptop, dan OBS ni adalah kamera yang ni lah, OBS tu. Kemudian kita dah tukar ni, kita bertukar kat kamera ni. Contoh kita nak pakai balik kamera dekat laptop. So, ini adalah view kamera laptop dan ni XM kamera ni. Nampak beza tak? Okay, kita tekan pangkah di samping ni. Okay, kita join lah. Okay, masuk dalam ni. Menarik kan? Okay, so kalau dah termasuk dalam ni, kalau kita nak ubah balik, kita boleh ubah pergi kat penjuru belah kanan ni kecil ni. Kita tekan, kita pergi kat setting and then pergi kat video. So kat video ni kita boleh ubah lagi dah. Kamera ni, OBS atau USB ni, tentu kita nak tukar USB. Pakai kamera laptop, so macam inilah view dia. Nampak? Okay, dia jadi macam ni balik. Okay, lepas kita ubah balik, kalau nak ubah balik, pergi kat video balik. Pergi kat XM kamera ni. Okay, so dia akan jadi macam ni balik. Okay, yang bawah ni kita pastikan letak yang paling tinggi lah, supaya dia nampak sharp sikit. Okay, itu saja. So dalam kamera kecil ni kita boleh adjust juga kan. So sekarang nampak sharp eh. Kita boleh pusing-pusingkan dia untuk jadi nampak sharp. Ha, ni nampak kabur. Dia nampak kabur sebab kita dekat sangat. So nak sharpkan dia, kita pusingkan. So baru nampak sharp. Okay, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.